بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana yawmu Ashura tasumuhu Quraisy fil jahiliyah. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما نزل رمضان كان رمضان الفريضة وترك عاشورا فكان من شاء صامه ومن شاء لم يصمه أو كما قال حديث صحيح رواية البخاري. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, apabila tiba hari Ashura, hari Ashura ialah hari 10 Muharram ataupun esok, sudah menjadi amalan di kalangan orang-orang Arab Quraisy pada zaman jahiliyah, depa puasa. Jadi yang dikatakan puasa 10 Muharram ataupun puasa Ashura itu, dia start daripada zaman orang kafir Quraisy. Bukan cerita baru, tapi sejak daripada zaman orang Quraisy yang bukan Islam, mereka memang tunggu 10 Muharram untuk puasa. Wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pada masa Nabi duduk di Mekah, Nabi puasa juga. Belum ada suruh, belum ada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, Nabi ikut apa yang dibuat oleh orang kafir Quraisy pada zaman jahiliyah. Bila mai hari Ashura, orang kafir Quraisy puasa, Nabi pun puasa. Falamma qadima al-Madinah samahu wa amara bi siyamih. Kata Aisyah radhiyallahu anha, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Makkah ke Madinah, Nabi continue lagi puasa itu. Walaupun Nabi dah keluar daripada Makkah, Nabi pi ke Madinah, bila mai 10 Muharram, Nabi puasa lagi. Tidak cukup dengan Nabi puasa, wa amara bi siyamih, Nabi suruh sahabat puasa. فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ الْفَرِيضَةِ. Apabila mai kefarduan puasa bulan Ramadan, Nabi puasa di bulan Ramadan. وَتُرِكَ عَاشُرَى, Nabi stop puasa Ashura. فَكَانَ
man syaa shamah wa man syaa lam yasumhu. Aisyah kata bermula daripada detik difardukan puasa Ramadan, siapa nak puasa Ashura puasalah, siapa tak mau tak apa. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada hadis itu dapat kita faham bahawa puasa Ashura yang insya Allah kita nak buat esok adalah puasa yang bermula daripada amalan orang kafir Quraisy pada zaman jahiliyah di Mekah. Dia start situ. Yang walaupun itu amalan orang kafir Quraisy pada zaman jahiliyah di Mekah, Nabi buat juga. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi sambung lagi. Nabi buat lagi puasa Ashura. Apabila mai kefarduan puasa Ramadan, Nabi meninggalkan puasa Ashura. Ulama membincangkan hadis ini. Adakah Nabi tinggal puasa Ashura apabila mai puasa Ramadan itu menunjuk kata kita umat Nabi Muhammad pun kena tinggal? Hasil bincang ulama ini dibuat keputusan bahawa Nabi menghentikan puasa Ashura tidak bermakna puasa Ashura itu dihentikan syariat dia. Sebaliknya, nak menunjukkan kata benda itu tidak fardu, hanya sunat sahaja. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, dia kata fakana man syaa shamah wa man lam wa man syaa lam yasum, maka siapa nak puasa-puasa, siapa tak mau sudah. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون فنحن نصومه تعظيما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى منكم فأمر بصومه أو كما قال حديث صحيح رواية إمام مسلم. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata apabila Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, sesampainya Nabi di Madinah, Nabi mendapati orang-orang Yahudi di Madinah apabila tiba 10 Muharram mereka puasa. Nampak tuan-tuan, hadis tadi cerita kata kafir Quraisy Mekah. Hadis yang kedua pula cerita Yahudi pun sama juga. Yahudi dia bertempat di Madinah. Yahudi Madinah pun serupa. 10 Muharram ini menjadi hari yang ditunggu-tunggu. Special tuan-tuan, yang kata 10 Muharram ini bukan sahaja special kepada kita orang Islam, bahkan hari special yang di-share oleh semua orang. Semacam mana kita kata Baitul Maqdis, Baitul Maqdis ini adalah satu kawasan suci yang bertindih. Orang Islam pun kata Baitul Maqdis itu istimewa dan mereka nak, orang Islam nak Baitul Maqdis. Orang Yahudi pun kata Baitul Maqdis itu tempat mereka, hak mereka. Nasrani pun kata itu tempat mereka sebab Isa dilahirkan di situ. Bukan sahaja Baitul Maqdis ini menjadi satu kawasan bertindih di antara semua agama, malam ni kita jumpa pula lagi satu, hari Ashura, hari 10 Muharram ini adalah hari istimewa kepada semua. Kafir Quraisy pun kata 10 Muharram ini istimewa, mereka puasa. Yahudi pun kata 10 Muharram ini hari istimewa, mereka puasa. Demikian hal dengan Nasara, orang Nasrani. Maka kata Abdullah bin Abbas, dia kata qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah,
Nabi SAW pergi ke Madinah. Fawajad al-Yahud yasumuna yawma Ashura. Bila Nabi sampai di Madinah, tengok-tengok orang Yahudi di Madinah tunggu 10 Muharram, mereka puasa. Fasu'ilu an dhalik. Maka Nabi tanya kepada orang-orang Yahudi Madinah ini. Nabi tanya mereka. Nabi kata, apa istimewa Ashura, apa istimewa 10 Muharram kepada orang-orang Yahudi, kepada hampa semua ni, apa istimewa dia? Faqalu, jawab orang-orang Yahudi, hadzal yawm allazi azhara Allahu fihi Musa wa bani Israil ala Fir'aun. Dia kata 10 Muharram ini hari istimewa kami. Kami Bani Israel. Kami ini keturunan Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Musa Bani Israel. Dan pada 10 Muharram, Nabi Musa alaihi salam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada keneligan dengan Firaun. Kan Firaun hambat Nabi Musa pi sampai di pesisir pantai Laut Merah. Allah perintahkan suruh Nabi Musa pukul Laut Merah dengan tongkat dia, laut terbelah dua. Nabi Musa lintas dengan orang-orang yang ikut dia, Firaun ikut ke belakang. Bila Nabi Musa sampai balik sana, Allah cantum balik laut. Kejadian itu berlaku pada 10 Muharram. Maka oleh kerana 10 Muharram itu hari Nabi Allah Musa alaihi salam dan Bani Israel diselamatkan daripada ancaman Firaun. Kata orang Yahudi, fanahnu nasumuh, maka kami puasa pada hari itu sebagai tanda syukur, sebagai tanda terima kasih kami pada Tuhan, pasal Tuhan selamatkan kami daripada kezaliman Firaun. Ta'ziman lahu, orang Yahudi kata itu sebagai tanda kami ta'zim, kami membesarkan anugerah yang Allah bagi kepada kami. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu aula bi Musa minkum. Oh, Nabi kata kalau macam tu, kami lebih berhak meraikan selamat Musa itu daripada hampa. Kalau hampa semata-mata Bani Israel, sama keturunan dengan Nabi Musa, kami orang Islam, Nabi Musa itu Nabi kami. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau hampa puasa Ashura, hampa puasa 10 Muharram ini kerana hampa nak merayakan, hampa nak meraikan selamatnya Nabi Musa daripada ancaman Firaun, Nabi Muhammad kata, nahnu aula bi Musa minkum. Kami ni lebih utama lagi kena muliakan Musa daripada hampa. Fa amara bi saumih, maka Nabi memerintahkan sahabat-sahabat yang ikut Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, teruskan puasa Ashura. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia, hina sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma Ashura wa amara bisiyami, qalu ya Rasulullah, innahu yawmun tu'azzimuhu al-yahud wa nasara. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza kana al-aamul muqbil insha'Allah sumna al-yawm tasi'. Qala falam ya'ti al-aamul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aw kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, Nabi puasa Ashura, bahkan Nabi suruh sahabat-sahabat puasa Ashura. Qalu, sahabat Nabi sudah tanya Nabi, ya Rasulullah, innahu yawmun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara. Sahabat sudah tanya Nabi, sahabat kata, ya Rasulullah, ni 10 Muharram ini, hari Ashura ini, Tuhan tahu ke tak tahu, ini hari orang Yahudi dan orang Nasrani membesarkan sambutan mereka.
sahabat Nabi, depa kok Nabi tak tahu. Kan? Sama macam kita lah ni, kadang-kadang kita ada teringat juga, ustaz ni tak tahu pun. Kan? Kadang-kadang kita ada juga, ustaz ni tak tahu ni. Jangan gitu. Kan? Lagi teruk ada di kalangan kita hari ni, kita pergi kata apa? Ni benda ni Yusuf Qardawi tak tahu pun. Teruk lagi. Itu lagi teruk. Kan? Lagi teruk daripada tu, ada orang hari ni kata apa? Dia kata ingat Imam Syafi'i tak jumpa aku hadis ni. Lagi teruk. Maksudnya manusia ni dia tak boleh lari benda ni. Tak boleh lari daripada perasaan rasa dia tahu orang lain tak tahu. Sebahagian sahabat Nabi, mereka pergi kata dekat Nabi, Ya Rasulullah, innahu yawmun tu'azimuhul yahud wal nasara. Mereka kata, Ya Rasulullah, Tuan tahu tak ni Ashura ni yang kita duk turut puasa sama macam Yahudi macam apa ni, Tuan tahu tak depa ni depa puasa pasal depa membesarkan hari itu, depa ada cerita dengan hari itu. Ni kita pi duk puasa sama ni tak apa ke? Kita pi serupa dengan depa ni tak apa ke? Macam tu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fa iza kana al-amul muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi'. Nabi bila nampak di kalangan sahabat ni ada yang lebih jadi raplah. Dia duk berasa, tak apa ke kita buat serupa macam Yahudi ni, tak apa ke? Nabi duk nampak benda ni nak jadi leceh, duk jadi raplah ni. Nabi jawab, Nabi kata lah ni macam nilah. Kalaulah sekiranya tahun depan aku masih ada lagi. Kalaulah tahun depan aku masih hidup lagi. Nabi kata, insyaAllah. Tahun depan aku puasa 9 dan 10. Muharram. Pasal apa? Pasal nak bagi hilang serabut tu. Pasal apa? Pasal nak bagi menyalahi amalan orang Yahudi. Yahudi puasa 10 saja. Jadi kalau kita pun puasa 10 saja, nampak macam ada tasyabuh, orang Arab kata. Tasyabuh, maksudnya nampak ada keserupaan amalan kita dengan Yahudi. Jadi sebahagian sahabat ni duk lemah perut. Tak apa kan ni kita pi buat sama macam mana Yahudi buat. Nabi bila tengok macam tu, Nabi nak clear the air. Orang putih kata, dia nak clear the air. Dia tak mau benda ni jadi macam-macam. Nabi beritahu. Nabi kata, insyaAllah. Nabi kata, kalau next year aku masih hidup, aku akan puasa yaumut tasi'. Hari 9 Muharram. Jadi bila buat 9 dengan 10 tak serupa Yahudi. Yahudi 10 sahaja. Jadi tujuan puasa Tasu'a macam hari ini, tujuan dia ialah apa? Nak membezakan kita dengan orang Yahudi. Itu saja. Jadi kalau orang tanya, Allahu Akbar Ustaz, saya pun tak tahu kata ada puasa Tasu'a. Saya duk ingat ku Ashura saja. Saya hari ini tak puasa. Saya duk ingat esok baru nak puasa. Boleh tak boleh? Boleh. Tak ada masalah. Habis tu kalau saya puasa esok saja, takkah saya jadi macam mana orang Yahudi juga? Kalau nak khilaf daripada Yahudi, esok dah lusa. Esok hari Ashura, dan kebetulan pula jatuh hari Khamis, tambah lagi satu, Friday. Kita kembang dua hari itu supaya menyalahi daripada amalan Yahudi. Dia kata, Ustaz, kalau tekat sehari ya esok tak apa ke? Nampak nakai. Yang duk buat kalut kata buat terlupa, rupanya nakai. Dan saya jemaat ni payah saya kalau puasa apa lagu tu. Kalau saya buat esok saja jadi tak apa ke? Tak apa, tak ada masalah apa. Kalau esok pun saya tak dan buat macam mana? Yang ni ambil tiang ni bagi tiang belakang dia. Maknanya apa? Kalau esok saja pun boleh juga. Tak ada salah apa. Balik kepada asas benda ni apa dia? Benda ni sunat. Bukannya fardu. Buat itu lebih baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis, riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Bila dia duk jadi macam ni, dia duk jadi macam satu pertikaian. Tren menjadi pertikaian dalam hal ibadah ini bukan benda baru. Bukan benda baru. Tren pertikaian ini wujud sejak dulu. Sejak daripada tidak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kalangan sahabat sudah jadi.
apabila hadis tadi yang kita baca tadi, hadis tadi sebut, kata sahabat tegur Nabi, sahabat kata, ya Rasulullah, Tuhan tahu tak kata puasa Ashura ini puasa yang diamalkan oleh orang Yahudi? Nabi tahu, bukan Nabi tak tahu. Nabi kata tak apalah, kalau sabut macam tu, next year kita puasa 9-10. Dalam hadis tu dia tidak sebut 9-10, dia cuma sebut kata fa idza kanal amul muqbil, kalau sekiranya panjang umur pi sampai ke tahun depan, insya-Allah sumnal yaumat tasi', Nabi kata kita puasa hari 9. Nabi tak sebut 9 dan 10, lafaz hadis tu macam tu. Nabi sebut kata insya-Allah sumna al yaumat tasi', insya-Allah tahun depan kita puasa hari 9. Yang tu pun menjadi pertikaian di kalangan ulama, bukan di kalangan orang biasa. Sebahagian ulama kata puasa 10 Muharram dah mansuh dah, Nabi kata start from next year kita puasa 9. Tapi majoriti ulama kata no, bukan masalahnya mansuh 10 tinggal 9, masalahnya ialah nak membezakan kita dengan Yahudi, jadi puasa 9 dan 10, jadi riuh benda tu. Kawah aduk nak cari jalan tak mau puasa ni, dia kata dah betul-betul 9 ke 10, dia buat kerut kening, dia buat lagu, dah aku tak faham dia dah, dah betul-betul 9 ke 10, aku ada baca dalam internet, dia kata 9, ha 10 tu dah mansuh dah. Hadis tak kata 9 tu sahih. Rupanya mai satu hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu, kata dia amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi saumi Ashura yaumul ashir. Hadis ni very clear. Kata Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya puasa sunat Ashura dibuat yaumul ashir, pada hari 10. Dia bagi clear buang benda ni. Kemudian kata Imam At-Tirmizi di dalam kitab dia, dia kata wakhtalafa ahlul ilmi fi yaumi Ashura, faqala ba'duhum yaumut tasi', waqala ba'duhum yaumul ashir. Ayat ni yang kata jadi bergaduh. Kata Imam At-Tirmizi, ulama-ulama telah berbeza pendapat. Ada sebahagian kata hari 10, ada sebahagian kata hari 9. Hak kata hari 10, hadis yang kata 10. Hak kata hari 9, hadis hak tak sah ni. Nabi kata kalau aku hidup lagi tahun depan, aku nak puasa hari 9. Ulama sendiri sudah jadi dua. Hak satu kata 10. Hak satu kata no, dah mansuh dah 9. Hak satu lagi kata no, 9 dan 10. Anda nampaklah ni cerita dia jadi macam tu. Wa ruya an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qal sumut tasi' wal ashir wa khaliful yahud. Bila benda ni duk jadi ramai macam tu, Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi, sahabat Nabi, dia clear benda ni. Dia kata lah ni macam ni, kata Abdullah bin Abbas, sumut tasi' wal ashir, puasa 9 dan 10, full stop, habis. Wa khaliful yahud, dengan kita buat 9 dan 10, kita menyalahi amalan Yahudi. Dia kata wa bihazal hadis yaqulu Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ishaq, mereka pegang apa yang dikata oleh Abdullah bin Abbas ini. Cerita pasal ini tu saya duk cakap banyak. Cerita dia apa? Seboleh-bolehnya kita buat 9 dengan 10, khalas. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah bagaimana benda ni jadi sampailah kepada kita hari ini. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita nak simpulkan, yang pertama, kalaulah sekiranya orang kafir Quraisy, orang kafir Yahudi pun boleh puasa Ashura, kalau kita tak boleh, habis kita. Kesimpulan yang pertama, kalau kafir Quraisy yang tentu dah masuk neraka, depa pun boleh duk tunggu-tunggu hari 10 Muharram kerana nak puasa,
Dan kalaulah Yahudi duk tunggu-tunggu hari 10 Muharram kerana nak puasa atas sebab masing-masing, kita orang Islam yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam habaq terang-terang tentang fadilat puasa Asyura, tak puasa, habis kita. Satu. Yang kedua, apatah lagi 10 Muharram esok ni dok ada dalam musim hujan, bukan musim panas terik, musim hujan, yang maksudnya kalau puasa tak teruk mana pun, musim hujan. Ditambahkan lagi maghrib pukul 7, ditambahkan lagi ni time ni maghrib pukul 7. Kalau tak puasa juga, Allahu Akbar, apalah kita ni di depan Allah Subhanahu Wa Taala esok. Kesimpulan yang ketiga, esok kita pakai puasa insya-Allah. Duduk jadi cerita bagi jadi panjang apa dan sebagainya semua tak boleh. Cumanya apa yang kita nak tahu ialah apakah fadilat yang dikatakan puasa Asyura ataupun puasa 10 Muharram itu. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an sawmih, qala fa ghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala Umar radhiyallahu anhu, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula, fa su'ila an sawmi yawmil itsnain, قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه, قال فقال صوم ثلاثة من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر, قال وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر سنة الماضية والباقية, قال وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية, أو كما قال حديث صحيح رواية إمام مسلم. daripada أبي قتادة رضي الله عنه, kata dia, satu hari ada orang mai tanya Nabi tentang puasa Nabi. Tuan-tuan, tanya ni dia ada cara, dia ada adab dia. Kadang-kadang kita nak tanya tapi cara kita tanya tu tak kena. Benda ni jadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Qatadah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an sawmi. Satu hari orang mai tanya Nabi tentang puasa Nabi. Tak tahu macam mana cara dia tanya. Qala, kata Abu Qatadah, fa ghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi jadi marah. Makna tanya tu tak kena. Cara tanya tu, perkataan dia guna ke, ayat dia ke, mimik muka dia ke, tak tahu macam mana, tapi pertanyaan sahabat ni kepada Nabi mengundang marah Nabi. Faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi jadi nampak marah dengan pertanyaan itu. Faqala Umar radhiyallahu an, Sayyidina Umar tu ada. Umar bila tengok benda ni nampak naik ni tak elok, Umar kata, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Umar nak kul balik Nabi, nak hilangkan marah Nabi. Bila nampak Nabi macam nak marah daripada soalan apa tak tahu tadi ni, hadis tak cerita, tapi cara tanya tu tak kena, maka jadi marah Nabi ni. Umar bila nampak Nabi marah ni, takut mereka ni. Sahabat-sahabat Nabi ni, mereka sangat sensitif dengan Nabi.
Sahabat-sahabat Nabi ni, mereka ni sangat observant. Mereka sangat sangat melihat riak muka Nabi ni. Suka Nabi, mereka boleh tahu. Marah Nabi, mereka boleh tahu. Nabi tak payah marah. Bunyi sorak. Riak muka Nabi tu, sahabat tahu kata Nabi marah. Sahabat tak selesa, sahabat boleh tahu. Macam mana yang ni yang kata sahabat, tuan-tuan? Sebelum sambung hadis tu, yang kata sahabat ni, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Hari ni kalau tuan-tuan pergi Madinah, kita sampai di Masjid Nabawi Madinah, arah ke mihrab, arah ke kiblat. Kan dia ada mahkamah syariah Madinah ada di situ. Kalau hukum qisas pancung ke, hukum hudud potong tangan ke apa, dia buat itu. Arah kiblat Masjid Nabawi. Tuan-tuan pi sampai di sana saja. Kalau pi tak ada bawa siapa, anak apa tak kacau saja, ronda tengok apa yang ada di bumi Madinah itu. Pi ke arah mahkamah syariah tu, dia ada satu jalan. Jalan tu dia bagi nama Syari' Abu Ayyub Al-Ansari. Dia bagi nama jalan tu Jalan Abu Ayyub Al-Ansari. Pasal apa? Pasal rumah Abu Ayyub Al-Ansari di arah itu pada zaman Nabi dulu. Sampai hari ni nama jalan tu Syari' Abu Ayyub Al-Ansari. Ambil sempena rumah dia di arah itu. Kan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, bila Nabi sampai, sahabat-sahabat Ansar di Madinah ni semua offer Nabi nak suruh tidur di rumah. Nabi pun jadi serba salah, nak kata rumah siapa, kata rumah kau ni kecil hati, kata rumah kau ni kecil hati. Nabi lepas unta dia jalan-jalan pi depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Unta tu duduk situ. Nabi kata, kalau begitu siapa tuan rumah ini? Aku bermalam di sini. Allahu Akbar. Hadis mai ni cerita apabila Nabi bermalam di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Bila Nabi bermalam di situ, Abu Ayyub ni tak tahu nak apa, macam seronok. Dia tanya Nabi, Nabi nak tidur tang mana? Rumah dia dua tingkat. Nabi nak tidur mana? Atas ke bawah ke habang tang mana pun. Walau master bedroom dia, dia bagi. Seronok. Nabi nak tidur bawah. Abu Ayyub naik di atas. Tak boleh lena. Abu Ayyub Al-Ansari naik di tingkat atas, tak boleh lena. Pasal apa? Pasal dia duk ingat Nabi duk dah bawah. Dalam hadis, kalau tuan-tuan tengok hadis riwayat Imam Muslim, Abu Ayyub kata, namshi fawqa ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Ayyub Al-Ansari kata, macam mana ni aku nak duduk tingkat atas, Nabi duduk di bawah. Namshi fawqa ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Takkan aku nak melangkah di atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu yang kata sahabat dengan Nabi. Turun mai tidur sebelah Nabi. Nabi kata, apa pasal? Dia kata, tak boleh ya Rasulullah. Macam mana saya nak tidur sedangkan tuan duk ada di bawah? Nabi kata, kacau hang. Nabi naik tidur di atas. Itu hadis Muslim. Tuan-tuan balik buka Sahih Muslim, cari jumpa hadis ni. Sayang sahabat ni. Pagi esok buat makan. Nabi tidur rumah dia. Pagi esok buat makan, hantar dekat Nabi. Nabi ambil bekas tu, Nabi makan. Di mana bekas jari Nabi itu, di situ dia letak jari dia, dia nak makan. Itu yang kata tabarruk, nak mengambil berkat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lusa buat makan lagi, hantar dekat Nabi, Nabi tak makan. Ini hadis Muslim, tuan-tuan boleh balik refer sendiri, panjang kalau nak baca. Buat main lagi, Nabi tak makan. Bila Nabi tak makan, dia susah hati. Dia jadi tak seronok habis. Dia kata, ya Rasulullah, pasal apa tak makan? Nabi kata, sebab di dalam makanan ini, kamu letakkan saum. Sawawmim. Saum. Bawang putih. Abu Ayyub tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, haramkah saum ini? Bawang putih ini haramkah tuan tak makan? Nabi SAW kata, la, walakin akrahu. Nabi kata, dah, bawang putih ni tak haram, boleh makan. Walakin akrahu. Aku tak suka, Nabi kata. Pasal apa? Pasal bawang putih bau. Tambah rokok Marlboro, teruk lagi. Bawang putih tu, Nabi kata,
makanlah. Nabi kata, tapi bau dia tu aku tak suka. Abu Ayyub Al-Ansari, bila Nabi kata aku tak suka bawang putih, dia kata, fa inni akrahu ma takrah. Dia kata, ya Rasulullah, aku tidak suka apa yang Tuhan tak suka. Dia kira dia nak apa Nabi buat, nak ikut, nak ikut, nak ikut, nak ikut. Macam tu yang kata para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Umar Al-Khattab, balik hadis tadi. Umar Al-Khattab bila tengok Nabi SAW nampak muka macam nak marah, umat yang garang ni, dia kata apa? Dia kata, radina billahi rabba. Dia kata, ya Rasulullah, kami redha Allah sebagai Tuhan kami. Wa bil islami dina, ya Allah, kami redha Islam agama kami. Wa bi Muhammadin rasula, kami redha engkau Muhammad sebagai rasul kami. Jangan marah. Kalau apa kami buat salah, marah kami tak apa. Ya Rasulullah, kami tak ada ingat nak bagi Tuhan marah. Sayang, sahabat dekat Nabi ni sambil macam tu, barulah Nabi hilang marah dia. Maknanya, should be something wrong somewhere. Kawan tadi ni, Syekh Paku Longgang ni, cara dia tanya ke, apa benda yang dia tanya ke, tak kena. Macamlah saya duk mengajar ni, saya tak apalah. Tapi contoh, mengajar ni, ada satu orang pandai. Ustaz, Ustaz, dah Ustaz baca balik lagi sekali hadis tadi, berasal lagu baris tak betul. Zaman saya duduk kerja di Limbung Tebai dulu, di pondok yang Datuk Haji Saleh Haji Ahmad, adik Datuk Mufti Pulau Pinang, kita duduk lah ni, pondok Sungai Bakar. Mereka ada buat ijtimak zaman saya duduk tu lah, tahun 80-an. Saya ada satu slot mengajak kitab fiqah Matla' al-Badrain. Slot saya lepas asar, lepas maghrib, Tok Guru Haji Mat Saman Kati, Allahyarham. Jadi saya lepas asar, saya tunggulah slot dia lepas maghrib, ikuti kuliah dia. Ada satu sahabat duk mengaji ni, macam saya kata tazat lah, dia mengaji kitab tu dekat ustaz manakah. Jadi bila ustaz tu baca, dia duk dabit kitab tu, dia duk berbaris ke apakah. Hari tu Tok Guru Haji Mat Saman Kati mengajar, baca tak sama macam baris dia buah. Dia, ni ni aduk kena marah dengan Nabi ni lah. Terus ustaz, 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 sorry mata londeh buah tu, ustaz, ustaz, ustaz. Dia kata, cuba baca sekali lagi baris tu tadi. Hamba Allah tu Tok Guru Haji Mat Saman Kati, kitab yang dia baca tu pula, kitab tu dia yang tulis. Allah, aduh, dengar pun takut. Kitab yang dia baca tu, kitab tu dia tulis. Hang boleh, Allahu Akbar. Bila dia kata lagu tu, ada ada atas surau pondok tu, semua duk tarah ni, saat lagi satu bom nanti meletup. Allah yarham Tok Guru Haji Mat Saman Kati, dia sengak. Dia tak jawab, dia tak apa, sengak. Hamba Allah ni ulang lagi. Dia kata, "Daeh, boleh tak ulang lagi sekali ni?" Dijerkah. Dia jerkah. Dia kata, "Entah pi turunlah ni." Dia pambat tu, "Entah pi turunlah ni." Dia duk cangak-cangak, "Entah pi turunlah ni." Lagi tak turun, dia duk kata, "Entah pi turunlah ni." Depa pi pegang dia, kata, "Hang nak turun ke, kami nak cempung hang lempak keluar." Nampak tuan. Nak abang kata cara tu, cara tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kena. Faghadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, nampak marah. Umar tengok-tengok dia minta, "Ya Allah, janganlah bagi jadi tak elok." Terus dia kata, "Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula." Kami redha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan engkau wahai Muhammad sebagai Nabi utusan Allah kepada kami. Nabi bila dengar yang tu, turun balik. Bila dah turun, barulah satu orang tanya lagi Nabi.
fasu'ila an sawmi yaumil isnain. Sahabat ni kata dekat Nabi, ya Rasulullah, nak tanya sikit tentang puasa hari Isnin. Adakah di sana ada puasa hari Isnin? Dan pasal apa puasa hari Isnin tu? Qala zaka al-yawm wulidtu fihi. Nabi jawab. Nabi kata hari Isnin adalah hari aku dilahirkan. Nabi kata lagu tu. Hari Isnin puasa, Nabi kata pasal apa? Pasal zaka al-yawm wulidtu fihi. Hari Isnin hari aku dilahirkan. Dan Nabi juga wafat hari Isnin. Sebahagian ulama ambil faham umum hadis ini. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Kalau satu orang tu sempena hari dia dilahirkan dia puasa. Boleh tak boleh? Sebahagian ulama buat keluar benda ni sebagai perbincangan hadis. Jawab sebahagian ulama yang lain, boleh sebagai tanda syukur kepada Allah. Sebagai tanda syukur kepada Allah, puasa ni ibadat. Sebagai tanda syukur kepada Allah, dia puasa, tak apa. Anak dia dapat keputusan cantik dalam SPM, dalam apa? Boleh tak boleh? Mak ni seronok-seronok ni nak express rasa syukur dia kepada Allah. Dia dapat result anak dia hari ni cantik, esok dia puasa. Boleh tak boleh? Ulama yang berpegang kepada umum hadis ini, dia kata boleh. Pasal apa? Puasa itu sebagai satu ekspresi syukur atas nikmat yang Allah bagi. Ini perbincangan. Bila sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, ni puasa hari Isnin. Nabi kata, itu hari wulidtu fihi. Hari aku dilahirkan. Nabi kata. Hadis ini hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Bahkan Nabi kata hari itu bu'istu au unzila alayya fihi. Hari Isnin juga adalah hari aku mula terima wahyu. Aku dibangkitkan sebagai Nabi. Itu istimewa hari Isnin. Sebab tuan-tuan, kalau kita baca hadis dalam hadis Bukhari, cerita pasal Abu Bakar As-Siddiq, dia sakit nak wafat. Aisyah anak dia, isteri Nabi, mai di rumah. Dia tanya Aisyah anak dia. Dia kata, hari ini hari apa? Aisyah kata, Yaumul Isnain. Hari Isnin, ayah. Sayyidina Abu Bakar kata, Nabi hari itu wafat hari apa? Aisyah kata, Yaumul Isnain. Nabi wafat hari Isnin. Terus Abu Bakar kata apa? Aku harap, arju, aku harap, aku wafat di antara siang dan sebelum malam ini. Sayang dia kepada Nabi itu. Dia kalau boleh, dia nak sama hari dengan Nabi wafat dia. Tuan-tuan, macam mana kita nak explain, macam mana kita nak cerita sayang sahabat ni? Daripada hadis yang berbagai-bagai kita baca ni, tak tercerita tuan-tuan sayang mereka kepada Nabi ni. Kalau Abu Ayyub Al-Ansari, bekas Nabi makan tu, dia tengok tang mana bekas jari Nabi, tangan Nabi duduk tang mana, dia pergi ikut. Dia sayang Nabi sampai macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apabila sahabat tanya Nabi, macam mana puasa hari Isnin? Nabi kata, hari Isnin hari aku dilahirkan. Hari Isnin adalah hari Quran turun kepada aku. Hari Isnin adalah hari aku dilantik menjadi Nabi. Faqala sawmu salasatin min kulli syahrin wa ramadhan ila ramadhan sawmud dahr. Kemudian Nabi continue lagi. Nabi kata, demikianlah juga dengan puasa 3 hari sebulan. Dalam sebulan kita tangkap 3 hari. Tak kira kita ambil Isnin Khamis, Isnin, ataupun kita ambil Isnin dalam sebulan tu, ataupun kita ambil Khamis, ataupun kita ambil Ayyamul Bid, hari yang tengah bulan. Tak kira. Dalam sebulan kita tangkap 3 hari untuk puasa. Siapa yang buat macam tu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama macam dia ni puasa sepanjang tahun. Dan demikian juga Nabi kata, Ramadan
ila Ramadan saumud dahar. Kita puasa Ramadan, duk tunggu ni bila pula nak main Ramadan lagi sekali. Siapa yang puasa Ramadan ni, duk tunggu Ramadan lagi satu nak main, dia umpama orang yang puasa hari-hari. Nabi kata, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, qala wa su'ila an saumi yaumi Arafah. Sahabat tanya Nabi lagi, ya Rasulullah, puasa hari Arafah ni pula apa benda, macam mana, apa fadilat dia? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Nabi kata siapa puasa hari Arafah, tuan-tuan ingat eh, bahasa hadis tidak sebut puasa 9 Zulhijjah. Puasa Ashura dia sebut puasa Ashura 10. Tapi untuk puasa Arafah dia tidak sebut puasa 9. Nabi sebut puasa Arafah. Maksudnya apa? Arafah di mana? Arafah di Saudi. Pada hari orang wukuf, pada hari itu kita puasa. Kalau berlaku selisih hari, kita ikut sana. Benda ni berkali tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun. Ustaz ni tiap-tiap kita puasa hari ni ke esok? Pasal apa? Kalender lari. Kalender lari. Macam tahun ni dapat. Ha, tak berkali lah tahun ni. Tapi bahasa hadis dalam menceritakan tentang puasa Arafah, Nabi sebut apa? Puasa Saum Yaum Arafah. Puasa tu puasa apa? Puasa hari Arafah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, fadilat puasa hari orang duk wukuf di Arafah kita puasa. Fadilat dia apa dia? Diampunkan dosa dia, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Diampunkan dosa dia tahun hak lepas dengan tahun hak nak mai. 2 tahun dijanjikan keampunan dosa. Dosa apa? Dosa kecil. Jangan ingat dosa kecil tak ada apa. Banyak tuan-tuan. Dosa kecil kita cukup banyak. Benda-benda ni yang akan mengkifaratkan, yang akan menghapuskan dosa-dosa itu. Wasu'ila an saumi yaumi Ashura. Sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, puasa Ashura ni pula apa fadilat dia? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukaffiru sanatal madiyah. Diampunkan dosa tahun yang lepas. Jadi kalau esok Allah bagi kita kekuatan, Allah bagi kita umur sehari untuk esok hidup, untuk esok, untuk hidup pada esok hari, tuan-tuan, saya pesan diri saya, tuan-tuan, kita puasa lah esok. Pasal apa? Lepas peluang ni sangat rugi kita. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi, jilid 21. Jilid 21. Kita sampai di muka surat 18. Muka surat 18. Hadis Adi bin Hatim ni tak habis-habis lagi. Dan untuk makluman, ini kuliah yang ketiga untuk tahun ini. Setahun 3 kali kuliah, satu hadis pun tak habis. Ini masalah kita yang ni. Baik. Jadi kita dah baca 2 kali kuliah dah cerita tentang hadis Adi bin Hatim. Hak bulan hari itu kita baca setakat Nabi SAW minta seorang sahabat tumpangkan Adi bin Hatim tidur di rumah dia. Tu kita baca hari itu. Kemudian Adi bin Hatim bila dia ditumpangkan tidur di rumah satu sahabat ni, dia ambil sehari 2 kali. Pagi, petang. Pagi, petang dia main menghadap Nabi. Dia belajar daripada Nabi SAW. Ni hak kita baca hari itu. Satu petang tu waktu dia duduk-duduk dengan Nabi SAW di Masjid Nabawi, tiba-tiba Nabi dikunjungi oleh sekumpulan orang, oleh satu kaum yang dalam hadis kata mereka ni orang kaya. Mereka mai ziarah Nabi. Mereka ni orang kaya. Bila habis, Nabi ajak mereka semayang. Bila habis solat, habis selesai semayang, Nabi bangun. Nabi bagi tazkirah. Nabi ini itu amalan dia, macam jemaah tabligh dok buat hari ini, itu amalan Nabi itu. Bila habis semayang, satu orang bangkit, dia bagi bayan. Dia kata bayan tu maksudnya penerangan. Nabi buat macam tu. Nabi dia tak tunggu orang atung pasu bunga elok semua baru nak ceramah. Nabi SAW dia tak tunggu ada pentas pelamin ni baru dia nak ceramah. Dia tak tunggu.
Nabi dia habis sembahyang, dia satu macam yang bangkit pegang cakap aku tu ayah. Kita dah baca dah hari tu Nabi SAW duduk dengan Ali bin Hatim di masjid, tiba-tiba dikunjungi oleh sekumpulan orang yang mereka ni orang kaya. Bila mereka ni main masuk, kebetulan masuk waktu semayang, Nabi ajak semayang. Bila selesai semayang, Nabi bangkit dan Nabi bagi satu tazkirah, Nabi bagi satu bayan kepada orang-orang yang ada ni, termasuk orang kaya ni. Dan Nabi ini macam yang kita kata bulan lepas, Nabi ini dia macam yang dia pesan kat kita, dia kata kalimin nas, ataupun dalam riwayat lain kata khatibin nas ala qadri uqulihim. Kita kalau nak bercakap dengan orang ni, kita kena ambil kira tahap orang yang duduk ada depan kita. Khatibin nas ala qadri uqulihim, kita bercakap ke orang, kita kena tengok orang depan kita. Kita pergi ceramah, kita pergi mengajak dalam kampung, orang-orang kampung yang tidak ada latar belakang pengajian tinggi, cara kita lain. Kita pergi mengajak di satu tempat yang persekitaran tempat tu semua orang yang ada doktor PhD, yang ada ni macam-macam punya latar belakang, profesional semua, cara dia lain. Pasal apa jadi belain-belain? Pasal itu disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita main pukul borong aja jadi masalah. Kita pergi di kampung, pergi duduk bercakap tentang metodologi. Dia apa ni metodologi, apa demokrasi, apa yang dia tahu, gigi dengan gusi. Dia level, dia takat tu ya, dia cerita mau bawah-bawah aja. Dia tak mau ni tinggi-tinggi, tak mau. Hang abang mai kat aku, kata esok 10 Muharram ada puasa sunat, sudah. Jangan duk main cerita ni, ada imam ni kata 9, imam ni kata 10 ni, semua dia tak mau dengar semua benda ni. Dia kata, ustaz esok ada puasa sunat kan? Kita kata ada. Apa cerita ni dengan puasa ni? Kita kata puasa ni, Nabi beritahu dia janji diampunkan dosa satu tahun yang lepas. Oh, dia kata, oh tu kira, dia duk kira malam ni bangkit song, esok dia puasa. Habis. Kita pi tempat hak jenis kaki duk rajin duk Google, duk baca internet, duk apa-apa-apa semua ni, abang selapis je daripada baca ustaz ni pun tak cukup tahu ni buatan ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia awal Nabi dah bagi tahu dah, khatibin nas ala qadri uqulihim. Hang bercakap dekat orang, hang mau tengok siapa duk ada depan. Nabi bila Nabi bangkit berdiri, tengok rombongan hak main ni, rombongan ni adalah orang kaya-kaya. So Nabi touch satu topik hari tu. Topik apa? Anjuran bersedekah. Ha, nampak? Kena topik tu. Kalau kita pergi kawasan orang susah, duk anjur dia pun suruh sedekah apa, bagi dia kata sedekah. Apa hang patut mau sedekah kat aku? Dia kata. Itu orang yang gagal memahami wakil. Orang yang gagal membaca realiti. Dia pergi bercakap benda tak bertadung. Nabi tengok hak main ni orang ada duit. Daripada mana Nabi tahu mereka ada duit? Daripada dressing mereka. Kita dah baca dalam hadis apa nama yang bulan lepas ni, dia beritahu mai mereka ni dalam keadaan memakai baju, dia kata wahazihin nimar. Dia kata mereka pakai baju belang-belang, color-color, itu orang kaya. Nabi pun emphasize, bagi penekanan tentang disuruh bersedekah. Nabi kata kalau boleh sedekahlah segantang korma, kalau tak boleh bagi setengah gantang. Ni hak kita baca hari tu. Kita gostan sikit. Kalau boleh bagi, tak boleh bagi setengah gantang, bagi segenggam. Tak boleh bagi segenggam, bagi setengah genggam. Nabi kata tak boleh juga bagi sebiji korma. Tak boleh setengah, bagi bisyiqi tamrah. Sebelah bagi. Nabi nak suruh supaya biasa kita ni, biasa bagi, biasa tolong orang. Sampailah hak tajuk kita nak baca malam ni, dia kata apa? Nabi SAW kata kalau sampai semua pun tak boleh, sampai nak bagi segantang tak boleh, nak bagi secekak tak boleh, nak bagi sebiji tak boleh, nak bagi sebelah kurma pun tak boleh. Hadis malam ni sambung, dia kata apa? Masalah cakap yang manis dan cakap yang elok memeliharakan diri daripada neraka. Dia nak abang kata kalau dah semua tak boleh, tak apalah, hang tu sah duk sedekah apa, tapi hang cakap bagi elok sudah. Itu malam ni. Kata dia, cakap yang manis dan cakap yang elok adalah cakap yang memberi suka hati orang kepada kita. Tu. Cakap ni tuan-tuan, orang kata apa? Bahasa menunjukkan bangsa.
Bangsa tu bukan maksudnya Melayu, Cina, India. Bangsa tu maksudnya orang yang berbudi pekerti tinggi, orang yang berbangsa, dia kata. Bahasa menunjukkan bangsa. Cara kita bercakap, orang tahu kita orang ada pelajaran ke tak ada pelajaran, kita orang yang bersopan ke tak bersopan. Cara kita cakap, orang dah tahu dah. Ni yang dia nak beritahu. Ataupun dia kata cakap yang memeliharakan orang daripada bahaya dan mudarat. Kita kalau nak bercakap, biarlah bercakap tu tak membawa mudarat kepada orang. Kita duk bawa satu benda yang menjadi huru-hara, tak mahu. Hindarkan benda-benda macam tu. Seperti yang dikatakan cakap yang manis, yang baik, yang bagus itu ialah seperti memberi nasihat dan menegur, ajar, suruh buat baik. Kita bercakap ni bercakap benda baik, nak ajak orang buat benda baik. Begitu. Dan memberi apa-apa ilmu supaya diamalkannya di akhirat. Kita nak ajak orang satu ilmu. Saya selalu buat contoh simple. Kalau kita boleh ajak anak-anak dalam rumah, bangkit pagi sebelum subuh, dua rakaat qabliyah subuh. Nak tidur ke mana pun, paling tak ada satu rakaat witir. Kalau hak tu kita boleh pahat masuk dalam diri anak kita, kita tak ada esok ni, dia duk buat benda tu lagi, cerah kubung kita. Cerah kubung kita. Kalau kita ada anak, tuan-tuan, kalau kita ada anak yang boleh buat benda ni, hak fardu tentu dia buat. Hak fardu tentu dia buat. Dia boleh ni kok mana pun sebelum subuh, dua rakaat dia buat. Kok mana pun nak tidur, satu rakaat kurang-kurang witir dia buat ataupun tiga. Kalau dia boleh istiqamah dengan benda tu, kalau anak kita ni boleh istiqamah dengan amalan itu, tuan-tuan, berbaloi kita bela dia. Kan Nabi kata apa? Iza mata benu Adam inqatta'a amaluh illa min salasin. Mati satu orang manusia, semua sumber pahala dia stop. Kalau mati satu orang manusia, Nabi kata inqata'a amaluh, semua sumber pahala dia stop. Ustaz, ni kita duk panggil orang mai tahlil di rumah apa semua, takkan tak boleh kirim pahala kat dia? Tidak ada janji dalam hadis. Tidak ada janji dalam hadis. Yang hadis kata apa? Mati, stop semua. Melainkan tiga channel saja pahala mai. Sadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'ulah. Tiga aja. Atas dunia hang ada buat sedekah jariah. Selagi mana benda tu, benda yang hang sedekah orang duk guna, benda tu orang duk pakai, selagi tu satu channel pahala duk masuk ke. Aw ilmin yuntafa'u bih. Ataupun atas dunia satu ilmu kita sudah bagi dekat satu orang dan dia praktis ilmu itu. Selagi dia praktis, pahala duk pergi cari kita. Aw waladin salih yad'ulah. Ataupun ada tinggal anak yang baik, dia doa kat kita. Kok mana pun angkat, ya Allah, ampunkan mak dan ayah. Banyak tu je dia minta, pahala. Apatah lagi kalau dia satu anak yang bukan doa aja. Ni hak kita doa ajak dia sembahyang sunat tu ni, dia buat. Allahu akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Benda ni yang kita nak kena fokus, yang kita nak kena ambil buat. Maka dia kata di sini, apa dia? Memberi apa-apa ilmu supaya dia amalkan di hari akhirat. Itu yang kata cakap baik. Ataupun menunjukkan padanya i'tiqad yang baik dan juga i'tiqad yang disuruh syarak pakai. Ataupun kita make sure keluarga kita, terutamanya kawan rakan kita, adik-beradik kita dan sebagainya, mereka ni beri'tiqad dengan i'tiqad yang betul. Takut tuan-tuan, takut. Law ni dengan takut. Dalam kawasan kita ni pun ada. Tadi pejabat agama telefon beritahu, ada dah dalam kawasan kita di Bertam ni sudah ada. Satu ajaran yang menyimpang. Sudah ada. Dan sedang bergiat aktif. Dah ada dah. Siapa yang pergi sangkut? Wallahu'alam. Hasil daripada risikkan, orang-orang yang berkedudukan, yang berkereta mewah, do ikut.
Itu hak tepi-tepi kita, hak jauh. Nu yang dideklar jadi Tuhan, kita duk baca dalam tafsir ni setakat Firaun dengan Namrud yang kata ana rabbukumul a'la, aku Tuhan hampa yang maha tinggi. Tengok-tengok di sini pun dia mai Tuhan Harun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan secure, tuan-tuan selamat, selamatkah anak-anak tuan-tuan, selamatkah cucu-cucu tuan-tuan? Kalau kita, kita rasa kita secure, kita rasa kita okey, tak mana ada pengajian, tak ada dengan kereta, dengan motor, kita cungit pi, kita, anak kita. Balik sekali lagi nak tidur, pi tengok ni, anak-anak yang duduk tidur ni, kalau mereka tidur dulu pada kita, tapi selalu kita tidur dulu pada mereka. Pi tengok ni, pi tengok muka mereka duduk tidur ni, tengok ni, mereka ni, adakah mereka ni, esok boleh jadi waladin salih, ya da'ulah. Ni macam ni punya muka ni, bolehkah jadi anak soleh nak doa kita? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pentingnya kita memastikan anak-anak kita terutamanya mempunyai akidah yang betul. Kalau kita ajak mereka sampai mereka berakidah betul, ni kita itulah sudah membuat satu cakap baik yang membawa pulangan hasil untuk akhirat. Ataupun dia kata ajar akan dia mengaji Quran, ataupun setidak-tidaknya anak kita mengaji Quran yang dia boleh mengaji itu kita yang start ajak. Untuk lanjutan kita hantar pi dekat orang-orang yang hafaz Quran awal ni, nak kenal huruf alif bata ni kita yang ajak sekurang-kurangnya. Ada contribution kita di dalam ilmu yang ada kat dia tu, dan ajak akan dia dan tunjuk kepada dia tentang peri kebaikan zikir dan bersedekah. Anak kita ni kita kena groom mereka, kena groom, kita kena suburkan mereka dengan benda-benda baik yang macam ni, dengan amalan zikirnya. Kalau boleh lepas sembahyang subuh tu ambil 10 minit baca Quran. Kita duk perbetul kita aja, kita semayang masjid tiap-tiap hari sana sini, tak pernah ambil tahu anak di rumah ni subuh semayang ke tak. Kita pergi semayang subuh berjemaah di masjid di surau itu bagus, tapi anak kita, kita nak ambil pahala ekstra pergi semayang di masjid, pergi semayang di surau, dah habis duk iktikaf dalam masjid dan sebagainya, kita balik rumah matahari dah naik, dah cerah dah, anak semayang ke tak, kita pun tak tahu. Itu sebab kadang-kadang kita boleh tengok pak ni terlebih bagus, ekstrim bagus, anak Allahu Akbar. Sedangkan Islam dia suruh jangan pelepas hang seorang, hang kena jaga anak bini hang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka dalam kitab ni dia main benda ni one by one, satu persatu, satu persatu. Dia kata ajak anak-anak ni semua, ajak mereka berzikir, bersedekah, beramal ibadah, baca Quran, junjung perintah Allah, jauhkan segala tegah Allah. Kita yang nak kena ajak benda ni. Kalau pergi masjid pun pergi dengan anak, sambil balik satu explanation atas kereta kita kena bercakap, kata abang-abang tengok dah tadi macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Secara tidak langsung kita bagi dekat dia. Kalau tuan-tuan ada anak yang suka nak tanya, dia kata ayah ni kalau macam ni, macam ni, macam ni, alhamdulillah tuan-tuan, dia ada minat dengan agama. Kalau kita ada anak di rumah, kita balik sekali lagi di meja makan, kita nak start cerita dia bangkit pi, habis kita tuan-tuan. Tak pernah dia bagi masa nak duduk dengan kita, nak dengar kita bercakap pasal agama ni. Tak pernah dia bagi masa, dia hangat duduk dengan kita, dia nak pi ya. Habis kita tuan-tuan. Itu semua adalah indikator yang menunjukkan kata tak kena tantang mana dengan budak ni. Dan dia kata maka semuanya itu adalah cakap elok, lagi cakap yang memeliharakan diri daripada neraka. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan duit banyak, kita nak bagi sedekah duit, kita bukan orangnya, kita tak mampu. Setakat mai jemaat nak bus ringgit, setakat mai jemaat ada hari-hari tertentu kita bus 10 ringgit, takat tu aja kita boleh buat. Nak lebih-lebih kita bukan orangnya. Tetapi Nabi kata hak ni jangan lepas. Cakap anak-anak bagi jadi elok. Hak ni siapa pun boleh buat kalau nak buat.
Maka jika sekiranya seseorang itu tidak upaya bersedekah walau sikit sekalipun, maka bersedekahlah dengan cakap manis dan cakap baik. Nabi kata, tak mampulah duit ringgit ni, tak mampulah, kita pun tak cukup lah. Cakap itu sedekah, Nabi kata. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa illam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Maka jika tidak dapat kamu bersedekah dengan apa yang boleh disedekahkan, maka bersedekahlah kamu dengan cakap yang manis dan cakap yang baik-baik, seperti yang diterangkan di atas tadi. Ha, kalau dah kita tak boleh dah, kok mana pun nak buat tak boleh, pastikan kita satu orang yang bercakap benda baik. Lidah ni tuan-tuan, punca dosa kita. Allahu akbar. Tambah pula bila kita bercakap, ada orang nak melengut dengar, dosa kurang, perilah kita. 10 kita cakap, kadang-kadang 10 tak betul. Pasal apa? Pasal kita dengar hiasi. Orang sembang tepi jalan, kita pergi cerita macam kita tahu A sampai Z. Semua tu dosa. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Zaid bin Aslam an abihi, daripada bapaknya, dia kata, anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dakhala ala Abi Bakr as-Siddiq wa huwa yajbidu lisanah. Faqala lahu Umar, mah ghafar Allahu lak. Faqala Abu Bakr, inna hadha awradani al-mawarid, aw kama qala, hadis riwayat Imam Malik di dalam Al-Muwatta. Daripada Zaid bin Aslam, daripada bapaknya, Aslam kata, satu hari Umar Al-Khattab pergi rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bila masuk rumah Sayyidina Abu Bakar, tengok wahwa yajbidhu lisanah. Abu Bakar ni duduk dalam rumah, duduk menangis, tangan duduk pegang lidah. Umar nak pergi ziarah Abu Bakar. Bila dia sampai di rumah Abu Bakar, tengok Abu Bakar duduk menangis, tangan duduk pegang lidah. Faqala lahu Umar, Sayyidina Umar kata dekat Sayyidina Abu Bakar, dia kata, mah, maksud dia, apa hal? Kalau bini kita panggil mah pun kacau juga. Mah, maksudnya apa hal? Ghafarallahu lak. Umar kata dekat Sayyidina Abu Bakar yang duduk menangis, duduk pegang lidah lah rumah ni, dia maksud, tengok awak yang pelik sangat hari ni, mah. Dia kata, apa pasal? Ghafarallahu lak. Mudah-mudahan Allah ampun hang kalau hang ada dosa. Qala Abu Bakar, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia kata, inna haza awradanil mawarid. Ni, dia kata, dia tunjuk dekat Umar. Ni, dia kata, dia tunjuk lidah dia. Ni, benda ni, dia kata, ni lidah aku ni, nak bawa aku binasa. Dia kata. Ni, dia kata, ni aku takut, lidah aku ni, aku takut dia jadi punca aku binasa. Binasa maksudnya apa? Segala pahala hak kita buat, lidah rosakkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW pernah kata dekat sahabat dia, Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi kata, kuffa alaika hadha. Nabi kata, wahai Muaz, kuffa. Ni, tahan ni. Kuffa alaika hadha. Ni, hang tahan ni, lidah hang ni. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muaz, wahal yakubbun nas fin nar ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Nabi kata, wahai Muaz, hang tahu tak berapa banyak manusia di hari akhirat esok disembamkan muka mereka, disembamkan wajah dan juga hidung mereka, disembamkan ke dalam neraka, illa hasaidu alsinatihim. Punca satu aja Nabi kata, pasal mulut, pasal lidah. Semayang cantik, baca apa semua cantik, tapi sama naik dengan mulut, duk buat cerita bagi jadi dia tambah dosa. Benda ni yang kita duk baca ni, Nabi kata kalau dah kita ni sampai tak boleh nak bersedekah kerana kekurangan harta, jaga lidah pun dah cukup baik.
masalah. Dia kata papa dan fakir itu tidak ditakutkan bakhil dan kikir. Ini tajuk kecil baru. Dia kata apa? Nabi SAW kata, lebih baiklah kita ni jadi miskin harta daripada kita jadi ada harta tapi kedekut. Lebih baiklah kita ni jadi orang yang miskin daripada jadi orang kaya yang bakhil. Nabi kata. Dia kata telah berlaku adat kebiasaan atas dunia. Apabila satu orang fakir, maka telah menjadi kaya ia dan banyak harta dan telah dapat dirasanya nikmat dan kesedapan dunia, maka tabiatnya pun berubah. Pengarang kitab ni kata. Dia kata benda ni normal. Satu orang yang asyik susah, tiba-tiba jadi senang, jadi kaya raya. Lupa diri. Normal, dia kata benda ni. Dan tengok nak hadis Muslim. Dalam Sahih Muslim cerita pasal tiga orang. Seorang buta, seorang kusta, seorang lagi. Apa tu itu ni? Buta, kusta dengan? Tak tahu lah semua. Kemudiannya, minta supaya Allah ubah hidup mereka. Allah ubah. Hak buta bagi tumbuh rambut elok. Hak kusta sakit kulit jadi elok. Hak miskin jadi kaya. Tu ubah. Lepas itu Tuhan hantar malaikat pergi jumpa mereka. Bunyi macam hikayat sang kancil. Tapi ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kadang-kadang bunyi itu macam yang betul ini cerita ni. Cerita ini betul. Malaikat pergi jumpa kawan yang botak. Malaikat kata rambut jenuh lah ni. Dia kata aku tak pernah tak ada rambut . Aku daripada dulu memang beranak-beranak main. Remeh, bagus. Hadis itu telah dicerita balik dalam bentuk yang begitu. Lupa dah. Dia botak hari tu ni. Allah pergi bagi dekat dia tu. Dia berjanji kalau Allah bagi benda dia nak ni, dia nak jadi orang paling baik. Lupa dah. Pergi jumpa sakit kulit ni. Sakit kulit sampai orang tak mau salam dengan dia. Punya teruk sakit kulit dia. Allah bagi elok, cantik. Malaikat pergi kata, hang berubat di mana dulu, bukan ni kah? Dia kata, bila? Hang silap orang ku, orang lain ku. Aku tak pernah sakit apa, aku sihat pada beranak. Pergi jumpa hak miskin ni. Hari ni jadi kaya. Kalau dalam apa TV petang-petang, dia kata, penjual tempe menjadi pengusaha fabrik. Indonesia kan dia buat gambar petang-petang ni, kan kadang tengok juga. Boleh lah dia ni punya gambar, boleh. Bukan kata semua bagus, tapi adalah dia punya apa, macam gambar Piramli lah. Macam gambar Piramli kita tengok, bukan semua tak bagus dan bukan semua bagus, tapi sekurang-kurangnya gambar Piramli ni dia ada message. Dia nak tunjuk Haji Bakhil ni untuk pergi cerita Piramli pula tu sah. Nak apa, pengusaha apa, penjual tempe menjadi pengusaha fabrik. Dia kata mana daripada duk jual tempe, tiba-tiba ada kelang kain. Bila orang pergi tanya dia, hang tak buat dah ke tempe lah ni? Hang silap orang kot. Lagu tu duk main. Syekh Idris Al-Marbawi, dia kata apa? Dia kata itu lumrah. Dah sudah menjadi lumrah dalam kehidupan. Orang ni, kalau dia berubah aja status hidup dia, dia dah jadi lain. Dia punya lagak pun lain, dia punya cara bercakap pun lain, dia punya cara lagang masuk pun lain, dia punya kawan-kawan duk berkawan keliling pun lain. Otomatik benda ni nanti jadi macam tu. Ini nak bagi tahu. Iaitu dia kata maka tabiatnya pun berubah, iaitu bersenggang ia dengan orang fakir. Dia dulu fakir, dia dulu miskin, tak apa satu benda dia buat, satu dia pergi jadi senang. Tiba-tiba bila ada orang-orang susah, orang miskin nak mai dekat dengan dia, dia distant, dia lari. Geng ni dulu duk pakai selok merah sama dengan dia, duk main goli tepi pantai. Hari ni depa ni mai kata, "Oi, Mat," dia lari cepat-cepat. Dia kata ni semua leceh. Manusia, tuan-tuan, yang kata manusia ni. Yang dia pergi pukul jadi kaya ni pun start dengan apa? Start dengan smuggle kebau daripada Thailand nak masuk mai. Dia susah dulu ni, tak tahu macam mana sekali tu dia boleh smuggle kebau masuk mai 30 ekor sekali. Smuggle masuk mai ikut sepadan, macam mana dia buat pun tak tahu kat dia.
dapat ketui tu buat modal, dia rolling balik tu, dia jadi orang kaya. Tahu hari ni tu dia duduk punya steady. Jadi geng hadut tarik rebah sama dengan dia hari tu ni. Depa mai duk tegur dia. Dia kata, mana pula dia belah. Ni semua leceh, dia kata ni semua nak bagi calang aku, dia kata. Ni nak bagi tahu ni, itu sebab tuan-tuan agama ni kadang-kadang dia menyentuh realiti kehidupan. Dia sentuh benda ni. Orang susah bila jadi kaya, dia kata apa? Dia mula bersenggang dengan orang-orang yang sama susah dengan dia dulu. Dan berapat dia dengan orang-orang kaya sepertinya sekarang. Ha, dia kawan-kawan dia sudah jadi orang lain semua. Cakap kuahang aku semua tak ada dah, you ngak ai. Memang macam tu. Dia tukang semua. Dia tukang. Sombong ia kepada orang fakir, bahkan memandang hina. Ha, dia mai lagi satu tahap, bukan takat tak mau kawan, bukan takat nak lari. Dia menyombong dengan kawan-kawan yang sama susah dengan dia dulu. Dan berkasang dia dengan orang yang fakir, dan tidak ia berlemah lembut, dan tidak ada belah kesian. Kasang dengan mereka ni. Dan apabila datang orang fakir kepadanya, disuruhnya jauh daripadanya kerana tidak bersama darjat dengan dia pada masa itu, maka tidaklah ia mau berzakat dan tidak mau bersedekah. Ha, dia jadi teruk. Dia jadi teruk, bukan takat sama-sama manusia. Dengan Tuhan pun dia dah mula dah. Tuhan bagi kat dia rezeki tu, yang dia jadi senang lenang kaya tu Tuhan bagi. Ada juga geng yang duk semagal rebau masuk tak kaya macam dia. Dia tu yang pergi jadi kaya. Macam mana ni, sama-sama seluduk rebau tapi kawan tu tak kaya, dia kaya. Pasal kat kawan tu Tuhan tak bagi, dekat dia Tuhan bagi. Tuhan buka pintu rezeki. Dia lupa kata Tuhan yang bagi kesenangan dekat dia. Dia sampai satu tahap apa dia? Zakat tak mau ya. Zakat tak mau bayar, nak kecoh kau tu, nak kecoh kau ni. Dan tidak mau dia berbuat khairat. Cerita buat baik ni tak mau dengar. Kerana telah bersifat dia dengan beberapa sifat yang tersebut itu. Ha, sebab sifat-sifat mazmumah sudah ada penuh dalam diri. Dengan kerana itu, Nabi SAW memecut akan seseorang itu bersedekah dan buat khairat, jikalau sikit sekalipun, sebelum dia dihujani dengan nikmat dunia. Sebelum kita jadi orang kaya ni, masa kita tak apa kaya ni, kita kena belajar bersedekah. Pasal apa? Benda tu akan menjadi tabiat kita. Kan? Oh tuan-tuan, jangan tuan-tuan. Kadang-kadang Tuhan dia hantar main satu dua benda bagi kita, dicucuk sampai ke tulang hitam ni. Saya cerita yang Masjid Langkawi tu. Masjid Aisyah Langkawi tu asal surau kayu sengit aja. Al-Fadhil yang berbahagia, Datuk Dr. Harun Din, dengan saya pi ceramah perasmian untuk nak start kutipan duit untuk nak buat yang jadi Masjid Aisyah dekat dengan Kuah Langkawi hari ini. Malam tu saja dapat 100,000. Orang Langkawi masa tu tengah banyak duit. Malam tu saja 100,000 dapat. Malam ceramah tu saja, ceramah perasmian tapak. Tuan-tuan, bila siap masjid apa semua, mereka nak buat kenduri perasmian masjid. Satu sahabat kita ni cacat, berjalan atas lutut, cacat, mulut pun tak boleh bercakap. Dia kiat apa keadaan ni, dia bagi 3,000 untuk kenduri buka masjid. Dia bagi 3,000, dan 3,000 duit, dan dia bagi rebau sekok untuk kenduri. Allah yarham orang kaya Langkawi, dia meninggal dah. Pak Haji Ma'e, kalau tuan-tuan pi Ismail Group, Pak Haji Ma'e ni kata kat saya, dia kata, "Ustaz, saya tak gamak makan ustaz, duit budak ni saya tak gamak makan." Dia miskin, susah, cacat, tak minta sedekah. Sembahyang 5 waktu, masa surau di surau, jadi masjid di masjid. Main atas lutut, berjalan main atas lutut, cakap pun kita tak faham dia cakap apa dan sebagainya. Dia tak minta sedekah, tapi orang tengok ke keadaan dia tu, orang bagi duit, dia tak minta. Keadaan dia tu, orang ambil duit bagi. Duit tu dia himpun, tuan-tuan, hari nak buka masjid dia bagi 3,000, dia bagi rebau cakap. Pak Haji Mai Ismail Group ni kata, saya tak boleh telan saya. Kalau kenduri Din, nama budak ni Din, dia kata, kalau Din ni punya kenduri saya tak boleh telan Ustaz. Saya nak tak muka saya tahu mana Ustaz. Tuan-tuan, Allah atuk benda tu bagi. Jadi
Pasal apa? Dia nak usik kita punya inner feeling, kita punya hati kecil. Dia nak usik, cabar kita, challenge kita punya ni. Tengok, Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada kita tak apa senang, kita ajak duk bagi sedekah, mudah-mudahan benda tu melekat menjadi satu tabiat baik kepada kita. Kerana masa fakir dan tiada di dalam nikmat itu, hati kita lembut dan kita ada belah kesian. Ha, dia kata pasal masa kita belum jadi orang kaya, belum jadi orang besar tu, hati kita lembut masa tu. Tapi bila kita jadi kaya, bila kita jadi orang besar, hati kita dah jadi lain. Sombong dia mai. Sombong ni dia macam lalat, dia duk terbang. Bila nampak ada satu orang yang ada kelebihan, dia singgah. Bila kita rasa kita ada ilmu, kita rasa kita seorang betul. Ha, pasang, benda tu singgah dah. Bila kita rasa kita ada duit, kita rasa kita apa pun kita boleh buat dengan duit kita, pasang, dia singgah dah. Dia singgah dah. Bila orang ni, dia ada ilmu, dia ada duit, dia ada pangkat, dia ada gelaran, dia ada apa, dia dah rasa tak ada siapa boleh tegur dia. Dia seorang yang betul semua. Habis kita, habis. Benda ni nanti mai pada orang yang ada kelebihan. Dia nanti mai benda-benda macam ni. Maka tidak takut akan apa-apa. Maka maulah bertolong-tolong sama dengan orang yang satu darjat dengan dia. Maka tidaklah takut akan apa-apa kerana bersedekah. Kalau kita daripada kita tak apa kaya, tak apa senang pun kita rajin bersedekah, esok bila kita ada duit, kita tak ada masalah dengan nak bersedekah. Begitu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni la akhafu alaikumul faqa. Sabda Nabi, maka bahwasanya tidaklah aku takut atas kamu itu kepapaan ataupun kepakiran kerana bersedekah. Nabi kata, hampa jangan bimbanglah. Kalau sekiranya hampa sedekah, hampa takkan jadi miskin. Nabi kata. Teruslah takutlah kalau kita ada 10 ringgit, kita bagi 1 ringgit kat orang, tak akan miskin kita ni. Kalau kita ada 100,000, kita bagi 1,000 ke orang, tak akan miskin kita ni. Nabi kata, jangan takut. Kan kita duk belajar fiqah. Budak-budak mengaji sekolah Arab belajar fiqah. Dia kata, zakat ni, apa definisi zakat? Zakat ni dia kata, an-numu wa ziyadah. Zakat itu ialah subur dan bertambah. Makna zakat tu sendiri dia kata macam tu, kalau kita buat keluar tu bukan nak rugi, bukan nak miskin, jauh sekali nak bankrupt. Bahkan hak kita buat keluar tu ziyadah, hak ada akan tambah. Sejauh mana kita percaya benda tu, itu persoalannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So Nabi kata tak usah takut benda tu, fa inni la akhafu alaikum al-faqah. Bahwasanya tidak aku takut atas kamu itu jadi papa fakir miskin kerana bersedekah. Fa inna Allaha nasirukum wa mu'tikum hatta tasira az-za'inatu fi ma baina Yathrib wal Hirah aksara ma takhafu ala matiyatiha sarq. Maksudnya kerana bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan tolong sekalian kamu yang bersedekah itu dengan mengurniakan kamu kekayaan. Itu dia hadis kata. Kalau hang boleh duk berkeluar duit, duk sedekah, duk bagi kat orang, duk tolong orang dan sebagainya, tak usah takutlah, Allah pasti akan bagi kepada kamu kekayaan lagi. Itu sebab apa, kita kalau ada orang bagi apa-apa kat kita, kita doa macam Nabi ajar. Nabi kata, ajarallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita. Kita kata Allah balas apa nama pahala atas apa yang hang bagi, dan Allah berkati harta yang masih baki kepada hang. Dia bagi tu dia dapat pahala, hak doa ada tu Tuhan suburkan lagi. Tu doa yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita bila PPUZ, pusat urus zakat, kita pi bayang, dia pun nanti doa yang tu lah, ajarallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita. Cuma masalah dia, kalau kita bayar 3 kali untuk 3 orang, dia doa sampai 3 kali. Tak payahlah, doa sekali sudah. Nung orang duk beratur panjang, duk tunggu nak bayar. Dia duk doa kat kita sampai 3 kali. Bukan hak kepala batas lah, tempat lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, doa sekali cukup lah. Tapi doa itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dia kata yang lebih banyak ditakuti hati orang tunggangan dan kecurian dan samunan. Maka kamu semua pada masa itu apabila sudah kaya, maka sudahlah kedekut dan bakhil.
Semakin banyak harta, semakin mau jauh daripada orang fakir dan miskin. Itu dia, dia kata. Kebanyakan orang, bila kaya, dia dumailah. Kita kata tadi. Qala, kata dia, faja'altu aqulu fi nafsi fa'ayna lususu tayyi. Dia kata. Maka berkatalah Adi bin Hatim dalam diri dia. Maka kemanakah pada masa itu pencuri-pencuri dan penyamun yang selalu duk samun kabilah yang bernama kabilah Tayyi itu. Ha, dia bila mai akhir zaman kan kita duk baca hadis, cerita kata akhir zaman ni dia jadi macam mana? Mai dalam bentuk tiang. Dia akan terbit belakang rumah kita. Bila dia mai masa tu, banyak mana pun harta ada kat kita, kita nak bayar zakat, kita nak cari orang terima zakat, tak ada lah. Pasal apa? Kita baru nak buat pi bayar sikit duit, kata ni zakat saya. Dia kata saya kemarin tiga tiang timbul belakang, dia kata. Tiang mai tiga ketui timbul belakang rumah dia. Ada pun nak buat sorak tak mana tak tahu, dia kata. Cukup. Hari ni nampak lagi tuan-tuan, hari ni nampak dah, tapi dalam bentuk daging korban. Nak ke arah tu lah. Hari ni kita buat korban, kita nak pergi hantar daging di rumah orang. Dia kata saya buat sekong, dia kata. Kita ada ingat nak pergi bagi satu sikit kat dia, bagi rasa saya buat sekong, seorang saya buat sekong, dia kata. Ataupun paling tidak kita nak pergi bagi kat dia, dia kata Allah hak dia pun bagi pun tak habis makan dah. Nampak tuan-tuan, dia jadi susah dah nak distribute daging korban pun dah jadi susah lah ni. Tapi duit okey lagi lah ni. Duit okey lagi. Kalau kita pergi kata ni nak, Allah terima kasih ambil, okey lagi. Tapi sikit hari akan mai benda ni. Duit ke, mai perak ke apa semua dia tak mau dah. Pasal apa? Kiamat sudah dekat. Jongkong-jongkong mai, tiang-tiang mai sudah timbul di belakang rumah. Nah, wallahu a'lam. Jadi sebelum berlaku keadaan itu, buatlah khairat. Buatlah kebaikan. Kerana khairat itu untuk kebaikan kita di akhirat. Nah, wallahu a'lam. Lepas ini insyaAllah kita masuk surah Al-Baqarah dan tafsir setengah daripada ayat dalam suratul Baqarah. Lepas ini insyaAllah kita akan masuk satu bab yang cerita tentang Adam. Nabi Adam alaihi salam tu Allah jadikan dia daripada apa? Kita semua tahu dia dijadikan daripada tanah. Tanah mana? Tu dia nak ceritanya. Hadis akan main esok ni. Tanah mana? Tanah liat dekat Bukit Tajam ke? Tanah merah di Kelantan ke? Tanah apa? Tanah tinggi di Cameron Highland ke? Tanah mana ni yang dijadikan Adam itu? Siapa yang ditugaskan oleh Allah untuk pergi ambil tanah tu? Dan kejadian Adam itu dijadikan daripada tanah, daripada satu tempat saja ke atau daripada berapa tempat? Hadis yang akan datang. Dan dia nak cerita kat kita pasal apa daripada Adam alaihi salam tu dia pi jadi hak macam dua ada hari ini ni. Tak tahu berapa ribu bangsa dua ada atas dunia hari ini. Dengan tiap-tiap satu bangsa dengan warna kulit yang berbagai-bagai, dengan rupa hidung yang berbagai-bagai, dengan macam mana ni boleh jadi macam ni? Sedangkan mula dia Adam seorang dengan isteri dia Hawa. Tapi macam mana ni boleh keluar mai orang Albania macam ni, orang Azerbaijan macam ni, orang Czechoslovakia macam ni, orang macam mana boleh jadi lagu tu? Ada cerita di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lagi sekali saya pesan dari saya dan kepada tuan-tuan semua, insya-Allah esok kita puasa sunat Asyura. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr illa allazina amanu wa 'amilu shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli 'ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an sadatina ashabi sayyidina rasulillah ajma'in. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين
وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم